Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Alam Desaku Channel ya teman-teman. Oke, untuk di video ini saya sedang berada di Desa Somakaton, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Untuk di Desa Somakaton ini view-nya sangat luar biasa ya teman-teman. Keindahan alam pedesaan di sini itu sangat memanjakan mata kita. Oke, semoga semua teman-teman bisa terhibur dengan video ini ya. Karena di desa ini itu hamparan sawahnya itu sangat luas ya teman-teman. Mayoritas penduduk sini itu mata pencahariannya itu adalah petani ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, buat teman-teman yang berasal dari Desa Somakaton ini yang sekarang sedang berada di perantauan, semoga video ini bisa menjadi pengobat rindu bagi teman-teman semua yang mungkin sudah lama nggak bisa mudik ke kampung halaman teman-teman semua ini ya, dikarenakan mungkin faktor pandemi yang masih berkelanjutan ini ya teman-teman. Semoga saja wabah pandemi di Indonesia segera berakhir ya teman-teman. Oke, untuk kali ini saya menuju ke selatan ini ya. Tadi saya mulai dari perbatasan Desa Plana ya, perbatasan Desa Plana dan juga Desa Somakaton. Kita mulai melakukan perjalanan dari arah utara menuju ke selatan ya teman-teman. Untuk kehidupan pedesaan di sini sangat luar biasa ya teman-teman. Untuk jalan, kondisi jalan di desa ini sudah bagus. Terus rumah penduduk di sini juga kebanyakan sudah modern ya teman-teman. Karena ini desanya itu terletak di dataran rendah ya teman-teman. Jadi di Desa Somakaton ini nggak ada pegunungan, yang ada kebanyakan itu hamparan sawah yang luas. Kemudian untuk suasana alam pedesaan di sini itu sangat sejuk ya. Biasa karena di kanan kiri kita banyak ditumbuhi pepohonan yang hijau, membuat alam pedesaan di sini menjadi segar dan sejuk ya teman-teman. Dan juga kearifan lokal masyarakat sini juga sangat ramah-ramah ya. Oke teman-teman, kita menelusuri persawahan di sebelah timur ini ya teman-teman. Dari sebelah sini kita bisa melihat pegunungan di sebelah selatan itu ya.
Itu merupakan pegunungan Kemawi ya teman-teman. Kemawi yang masuknya itu wilayah Sumpio ya teman-teman, di sebelah Kemawi Timur itu Sumpio, terus di sebelah barat itu masuknya Kecamatan Kemerancen ya teman-teman. Iya, ini untuk tanaman padi di sini itu sudah mulai menguning dan bahkan sudah banyak yang sudah dipanen ya teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus penelusuran kita di Desa Somakaton ini ya teman-teman.